ini kita akan berkegiatan memindahkan air dengan pipet. Nah, peralatan yang akan kita gunakan adalah alas kerja, spons, pipet, 2 mangkuk kecil, 1 mangkuk berisi air menggunakan pewarna makanan. Jika ayah bunda tidak memiliki pewarna makanan, ayah bunda dapat menyiapkan air matang saja. Nah, sebelum berkegiatan, Kak Sherlyn mau mempresentasikan kegiatan adik-adik terlebih dahulu ya. Silakan perhatikan Kak Sherlyn. Itulah kegiatan yang akan adik-adik lakukan hari ini. Selamat mencobanya di rumah ya adik-adik. Selamat berkegiatan. Dadah.